Cegah inflasi, Pemkot Kediri menggelar operasi pasar minyak goreng murah. Sedikitnya 12.000 liter minyak goreng digelontorkan dalam operasi pasar ini dengan harga jual Rp14.000 per liter. Operasi pasar minyak goreng murah digelar di dua titik, yakni di kantor Kelurahan Banjaran dan kantor UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Dalam operasi pasar ini disediakan minyak goreng kemasan sebanyak 12.000 liter dengan harga Rp14.000 per liternya. Masyarakat dapat membelinya hanya dengan menunjukkan fotokopi KTP. Tiap warga hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 liter minyak goreng saja. Dan operasi pasar ini digelar bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di pasaran. Ya, gimana ya Pak ya? Ya senang lah karena ada harga yang lebih murah. Kan belinya di toko kan nggak boleh segini, 14.000. Agak mahal. Berapa? Di toko berapa sekarang? Kalau saya beli kok 17,5 atau 18. Iya, jadi operasi pasar minyak goreng ini untuk menjaga stabilitas harga dan juga tersediakan pasokan ya di lapangan. Karena kalau di Kota Kediri beberapa bulan terakhir ini kan minyak goreng menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi. Jadi ini adalah upaya kolaboratif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kota Kediri untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. 14.